Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan channel pembibitan. Saat ini kita sedang packing bibit sengon laut untuk pengiriman di reklamasi tambang. Nah, ini bibit sengonnya segar-segar walaupun kena hujan dan tidak rontok. Nah, ini bibitnya bagus-bagus dan segar-segar. Kalau itu di telepon, Bu. Nah, ini bibit sengonnya. Nah, ini yang sudah kita packing, sebagian lagi di packing. Nah, ini bibit sengon liar nanam dari biji, dan ternyata yang dianggap tidak hidup ternyata bagus, daunnya juga segar-segar. Nah, ini sengonnya segar-segar dan bagus-bagus bibitnya. Jika kawan-kawan membutuhkan bibit sengon dengan kualitas yang terbaik, kita siap mensuplai dengan jumlah yang banyak. Nah, ini bibit sengonnya. Ini adalah persiapan pengiriman untuk di reklamasi tambang. Bibitnya segar-segar, hijau-hijau, tidak rontok walaupun hujannya deras. Nah, ini bibitnya lagi dipekel sama Ibu Acil. Ini juga ada Bapak Ihsan yang sedang memuat. Ini bibit sengon ditanam biji liar, ternyata hasilnya luar biasa. Sengon laut juga banyak digunakan kalinya untuk furnitur atau pabrik triplek. Ini masih dalam proses pemerkingan. Ini campur dengan rumput, tapi bibitnya segar-segar. Oke, sekian aja dari channel pembibitan. Salam sukses, selalu semangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.